perang terhadap judi online terus digencarkan. Saat ini, jutaan situs judi online merebak di Indonesia bakal ditindak Polri. Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan langkah tegas yang akan diambil terhadap hampir 4 juta situs judi online yang menggunakan domain pemerintah. Ramadan menjelaskan bahwa Polri akan segera bekerja sama dengan Direktorat Siber untuk menindaklanjuti masalah ini dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, Direktorat Siber tentu saja segera ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukumnya ujar Ramadan di Baris Krim, Jumat 25 Agustus 2023. Langkah ini merupakan bagian dari kerjasama antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diatur dalam Memorandum of Understanding dalam MOU tersebut. Salah satu poin penting adalah kerjasama dalam mengatasi maraknya judi online. Seperti telah kita sampaikan bahwa Polri dalam hal ini, Baris Krim dan Kementerian Kominfo menjalin kerjasama MOU, ada hal-hal yang telah disepakati, salah satunya adalah judi online ya ujarnya. Sumber dari Drone Emprit, Sistem Monitor dan Analisis Media Sosial mengungkapkan fakta mengkhawatirkan bahwa hampir 4 juta situs web judi online memanfaatkan domain pemerintah.go.id untuk menarik pengunjung. Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat judi online. Menurut Ismail Fahmi, situs-situs pemerintah yang dikunjungi oleh ASN dan masyarakat diisi dengan informasi dan tautan terkait judi online. Situs-situs tersebut terkadang telah diretas atau ditinggalkan oleh pengelolanya, sehingga menjadi sarang mudanya akses ke perjudian online yang merugikan. Coba sendiri dengan googling, gacor situs go.id. ASN dan masyarakat yang mengunjungi situs pemerintah langsung disuguhi informasi judi, kata Ismail Fahmi, Selasa 22 Agustus 2023. Sejak tahun 2018 sudah ada upaya pemblokiran terhadap 846.047 situs judi online, tetapi fakta baru ini mengungkapkan bahwa masih terdapat lebih dari 3 juta situs judi online yang menggunakan domain pemerintah sebagai tempat beroperasi. Drone Emprit juga menemukan bahwa masalah serupa tidak hanya terjadi pada situs pemerintah, namun juga melibatkan situs-situs akademik dengan lebih dari 1,2 juta halaman web judi online yang menggunakan domain ac.id. Karena ini memunculkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat dan langkah tegas dari pihak berwenang diharapkan untuk mengatasi maraknya situs judi online yang merugikan ini. Warganet mendesak polisi mengusut keterlibatan seorang artis ternama asal Indonesia karena mempromosikan judi slot online. Artis itu pun saat ini menjadi viral di media sosial. Adalah akun Twitter partai sosmed yang meripos video saat sang artis berinisial WG melakukan promosi terhadap game online berbau judi. Gimana nih? CCC IC Polri, di Humas Polri, kapan nangkap WG? Posting akun Twitter partai sosmed. Pada postingan itu tampak sang artis berbicara dan mempromosikan game sakti 123 yang merujuk pada website judi online. Beda nasib dengan sang artis, satuan reserse kriminal Polrestabes Bandung menciduk dua orang selebgram dan YouTuber asal Bandung yang promosikan situs judi online di akun media sosialnya.